potongan dagingnya sendiri ini sesuai selera, Chef ya? Sesuai selera, tapi biasanya kalau potongan daging rendang, mana ukurannya segini. Dan kita udah siapin juga di buku resepnya. Kalau misalnya dengan potongan daging rendang ukuran seperti ini, akan mampu dalam waktu 90 menit aja. 90 menit? Wow, cepet banget. Ini mah ditinggal makeup juga kelar ya. Seru banget. Ini kita masukin garam. Boleh naik, kalau satu-satu boleh naik gantian. Untuk foto, gak apa-apa. Kita masukin santan dulu. Nah, tadi kita bilang kalau misalnya pakai santan yang kita percaya dari kelapa atau santan pakai yang kotakan, nanti kan masih ada airnya dong. Iya. Nah.